Ayo resistance. Jadi di episode kali ini kita bakal menjelaskan campaign dari Crackneck tentang Rasistos. Jadi Rasistos itu kita bakal mulai dari latar belakangnya dulu. Betul. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, Rasistos itu adalah sebuah kampanye anti-rasisme bagi netizen yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia bebas rasisme. Indonesia adalah negara yang besar dan multikultural. Jadi Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa dan lebih dari 300 pelbagai etnis. Oleh karena itu menyebabkan Indonesia menjadi rawan rasisme. Nah, jadi itu ada sebuah survei nih dari Washington Post yang menyebutkan bahwa tingkat rasisme di Indonesia tuh cukup tinggi, yaitu mencapai 30-40%. Wow. Bersamaan dengan itu, pengguna internet di Indonesia itu juga semakin tinggi. Jadi pada tahun 2015 tuh ada 100 juta pengguna internet, mungkin karena banyak smartphone 4G LTE. Nah, jadi karena pengguna internet makin tinggi, jadi media internet ini itu merupakan media yang tepat untuk menciptakan sesuatu yang berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, terciptalah kampanye Rasistos. Rasistos ada 3 langkah. Yang pertama, bersatu. Bersatu ini artinya dua pikiran yang kuat menjadi satu, bersatu. Yang kedua, merangkul. Merangkul ini menggambarkan antara kedua individu yang saling berbeda namun bersatu. Di satu sisi kalau misalnya ini satu lepas, yang satu juga belum bisa lepas. Selanjutnya terakhir adalah gerakan mengunci. Gerakan mengunci ini adalah artinya kita mengunci semua gerakan yang tadi agar nantinya gerakan ini dapat terus lestari sampai selamanya. Sustainable. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kalau lo mau rasisme makin gini di Indonesia, tos rasis sama teman lo yang paling rasis. Itu adalah tujuan Rasistos. Jadi tujuan Rasistos ini, itu kita bisa mengerti, Indonesia ini bisa mengerti bahwa multikulturalisme di Indonesia itu bukanlah sebuah halangan untuk bersahabat. Tapi kita itu melainkan untuk kesempatan saling menyempurnakan gitu. Terus yang kedua itu, melakukan tindakan merangkul keberagaman dengan orang lain. Jadi kita gak boleh kayak pokoknya iya rasis lah, rasis agama juga gak boleh gitu. Betul. Terus yang ketiga itu meningkatkan kreativitas netizen Indonesia dalam membuat video. Nah kalau misalnya kita buat video Rasistos ini, kita bisa makin kreatif gitu. Mestinya terus beredukasi juga gitu. Betul, seperti Crackneck. Asik. Jadi harapan dari Rasistos ini, kita tuh pengen biar rasis di Indonesia ini berkurang. Terus kita juga bisa lebih menghargai sesama, terus merangkul keberagaman. Terus kita juga mau jadi model sama pioner bagi negara lain untuk melawan rasisme di dunia malah. Mantap. Adik teman-teman kalian semua buat lagu Rasistos. Jadi gimana kalau kalian pengen kontribusi di Rasistos? Nah caranya gampang banget tuh. Tinggal bikin video maksimal 15 detik. Itu juga jangan lupa bikin teman sama teman kalian yang beda ras. Nah, juga jangan lupa harus ada ajakan di akhir videonya. Nah, jadi ajakan itu boleh apa aja, yang penting bersifat persuasif. Nah, kalian bisa upload di YouTube, di Instagram, di Twitter atau di Facebook dengan hashtag Rasistos ataupun atau mention kita di @rasistos. Nah, kalian bisa cek Instagram sama Twitter kita. Iya. Kita cek aja di sini ada beberapa sampel videonya. Kita sudah melakukan Rasistos ke sebuah universitas di daerah Gading Serpong, Tangerang. Yaitu universitas kita berdua, Surya University. Dan ini cuplikannya. Ayo rangkul keberagaman Indonesia. Thank you.
tadi. Yuk, rasistos. Ayo rangkul keragaman Indonesia. Perbedaan bukan halangan, mainkan kesempatan menyempurnakan. Oke, kita udah balik lagi. Seperti yang udah kita lihat tadi ya, jadi yang udah ngelakuin kan Chandra Leo udah, Luar Bata udah, Krek-Krek udah, Boim sama Nehem udah, Koharo, Eno Bening, Orang Papua, Profesor Yana Surya, Profesor. Ntar lagi Jokowi, tungguin aja. Karena profesor aja udah ikut, jadi kalian harusnya ikut juga dong. Yeah. Jadi cara untuk info lebih lanjutnya bisa lihat di description di bawah. Yeah. Jadi kita ada tagline. Taglinenya seperti ini. Perbedaan. Bukan. Halangan. Melainkan. Kesempatan. Menyempurnakan. Ya, jadi belakangnya an semua, gampang diinget kan. Oh, Andovi. Ayo like, comment, dan subscribe. Di sini. Di sini. Ya. Sini. Di sini ya. Atau di description bawah juga ada. Kalau Instagram masing-masing. Instagram masing-masing. ACM kita di bawah. Ada di bawah. Stay cracking. Salam crackers. Cak cak tingkung bream. Soal dia belum keluar lagi. Waduh, siapa nih? Siapa ya? Siapa ya? Tuh.